Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau. Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lanskap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai 4 cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Batas wilayah Kabupaten Tapin antara lain utara yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, timur yaitu Kabupaten Banjar, selatan Kabupaten Banjar, dan barat Kabupaten Barito Kuala. Era 1950 sampai 1960-an wilayah Tapin terbentuk kewedanan, yaitu Kewedanan Tapin dengan ibu kota Kota Rantau yang juga masih dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua yaitu Kanal Lok Buntar. Yang ketiga Air Terjun Tanjung Bapayung. Yang keempat Tugu Sirang Pitu Tapin. Yang kelima Air Terjun Mandi Ames. Yang keenam Gua Baramban. Yang ketujuh Bukit Piani. Yang kedelapan yaitu kawasan Perbukitan Lereng Maratus. Yang terakhir yaitu Air Terjun Mandi Lapa.